Pesan-pesannya buat Hamka sekarang ini pastinya beda banget dari Hamka sebelum-sebelumnya, karena sekarang kan kondisinya kayak gini, menyedihkan. Jadi apa pesan buat dari ini? Intinya semangat buat semuanya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Reza Agustin dari Divisi Pengembangan Olahraga di Hamka 2020. Kesan saya selama di Hamka 2020 ini sangat menarik dan jauh lebih menantang. Banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil, karena tadi sangka untuk kepengurusan tahun ini akan dilakukan secara daring. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan sendiri untuk kita semua. Pesan untuk Hamka ke depannya, bekal dari tahun sekarang semoga bisa lebih berinovasi. Halangan dan tantangan bukan lagi menjadi alasan Hamka tidak berkreasi. Untuk kedepannya, semoga bisa menciptakan program-program kerja yang jauh lebih bermanfaat dan berkualitas. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Dwira Mendiani dari Divisi Pengembangan Olahraga Hamka 2020. Kesan selama saya ada di Hamka yaitu saya senang karena dapat berpartisipasi dalam kepengurusan ini, meskipun berbeda dari biasanya karena kepengurusan ini dilakukan secara daring. Dan di sini juga saya belajar banyak hal, terutama dalam hal bertanggung jawab dan menjaga amanah tentang apa ya tugas yang harus saya emban. Pesan untuk Hamka yaitu semoga Hamka kedepannya menjadi lebih baik lagi, lebih maju dan lebih unggul lagi. Terima kasih. Tapi selama setengah periode ini sangat banyak hal berharga yang saya dapatkan. Walau dalam kondisi tidak normal seperti ini, Hamka tetap berusaha untuk bekerja. Walaupun hasil yang didapat tentu saja tidak semaksimal yang kita laksanakan dalam kondisi yang biasa-biasa saja atau dalam kondisi normal. Selanjutnya, pesan khusus buat Hamka kedepannya, mari kita bekerja sama-sama melawan ketidaknormalan dunia. Semoga Hamka semakin jaya kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Imron dari Pengembangan Olahraga Hamka Kabinet Poton. Kesan selama menjadi pengurus di Hamka capek, lelah, lesu, campur deh. Ditambah kita dapat keluarga baru di Hamka. Pesannya jaga silaturahmi dan erat kekeluargaan dan tetap berkontribusi untuk Hamka dan Prodi Pendidikan Kimia UIN FGD BDG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpat Ansarullah dari BCPO Pengembangan Olahraga. Pesan dan kesan saya terhadap Hamka, yang pertama pesan saya supaya Hamka menjadi himpunan yang terbaik. Hamka anggotanya menjadi lebih solid daripada sebelumnya, menjadi lebih baik lagi ke depannya dan terus berkarya dan berprestasi. Kesan saya terhadap setelah masuk Hamka yaitu meningkatkan kedewasaan saya, meningkatkan pengalaman di bidang organisasi, menjadi memperbanyak teman dan juga lebih belajar lebih baik lagi ke depannya. Untuk Hamka, be the best of the best, menjadi lebih baik lagi dari yang terbaik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.